dari 4 sekolah, yaitu SD Negeri Sunda 1, SD Negeri Sunda Sarina, SD Impresunasa, dan SD Impresunasa 1. Dari 4 sekolah ini ya sudah digabung, ya sudah digabung. Namun penggabungan itu dibagi atas dua bagian. Ada bagian untuk SD Negeri Sunda 5 bergabung dengan SD Impresunasa. Kemudian SD Negeri Sunda 1 bergabung dengan SD Impresunasa 1. Di dalam pelaksanaannya setiap hari itu kita semua guru-guru ini di 4 sekolah ini di bawah pimpinan oleh 4 kepala sekolah ini bekerja sama untuk mewujudkan 4 sekolah ini bagaimana kebersihan sekolah ini. Namun di tiap-tiap sekolah masing-masing punya keunggulan, seperti SD Impresunasa ini yang saya pimpin ini punya keunggulan dari segi kelas, kelas kita bisa lihat bahwa semua kelas-kelas yang ada di SD Impresunasa ini tertata dengan baik, kemudian proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan lancar. Kemudian taman-taman di depan sekolah kami ini adalah sudah ditata dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan. Karena dengan adanya gua kabupaten penting ini, maka kami sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah di sini, terus berusaha untuk bagaimana agar apa yang sudah ada ini, apa yang sudah kita usahakan ini, supaya lebih ditingkatkan lagi, sehingga hasilnya kita lihat bersama. Ya, kita lihat bersama. Inilah keunggulannya SD Impresunasa. Kemudian dari segi siswa yang output atau yang tamat di sini, 3 tahun terakhir ini, alhamdulillah SD Impresunasa tidak ketinggalan. Karena banyak yang masuk di SMP negeri yang ada di Impresunasa ini, tapi yang ada di Erlangga. Ya, itu. Sehingga saya anggap selama saya memimpin sekolah ini, saya atas nama Haji Ambadi Asrar Sewan, Kepala SD Impresunasa, sangat mendukung program Bapak Bupati, yaitu Goa Kabupaten Pendidikan, Intak Indonesia, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku guru kelas 5 SD Impresunasa dalam melaksanakan pembelajaran setiap hari dengan baik dan efektif, dan anak-anak juga merasa termotivasi dengan adanya program Bupati Goa, yaitu